kembali lagi di video saya kali ini saya akan berbagi tips atau trik ya yang sering saya gunakan untuk merawat bonsai santigi atau pohon santigi ya dengan bahan yang murah sederhana tapi menurut saya lumayan efektif Oke, okay? Bagaimana caranya? Ikuti terus video saya. Oke kawan, kembali lagi. Ini dia bahan untuk merawat bonsai Santigi yang saya katakan tadi ya. Yaitu apa? Yaitu dengan menggunakan garam. Di sini saya menggunakan garam gerasa kalau di sini menyebutnya banyak juga para pebonsai itu yang menggunakan garam gerasa seperti ini untuk menyuburkan santigi tapi rata-rata mereka menaburkannya menurut saya bukan kurang bagus ya menaburkannya cuma kalau menurut saya kurang begitu efektif kurang begitu efektif bagaimana maksud saya itu yaitu kurang efektif penyerapannya yaitu santigi cenderung lebih lama ya penyerapannya karena kurang cepat untuk diserap. Nah, di sini nanti saya akan mengkabutkannya atau mengembunkannya yaitu nanti kita larutkan ya. Di sini saya menyediakan semprotan ya. Ini banyak dijual di Toko-toko, ya, toko-toko gerabah. Nah, di sini juga air. Nanti kita campurkan, kita larutkan, lalu kita masukkan ke dalam semprotan ini. Oke, okay. nah, biasanya saya menggunakan semprotan ini seukuran ini, ya, itu jumlah garamnya segenggam saja. Misalnya segini ya, nah segini, nah ini saya cukup untuk satu botol ini untuk ukurannya, takarannya ya, nah tapi sebelumnya biasanya saya larutkan dulu di tempat lain. Nah, ini saya menggunakan gelas ukur ya, seperti ini, ini maksimal 600 ml, seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja, ya. Bisa juga nanti teman-teman langsung memasukkan garamnya itu ke dalam tempatnya ini, ya, dalam tempatnya ini. Tapi kalau saya sering tumpah-tumpah, ya sulit juga sih. Jadi, saya larutkan dulu di tempat lain seperti ini, nah, nanti setelah larut baru saya masukkan ke ini botol semprotnya ini ya sebenarnya bisa juga menggunakan garam biasa tapi saya menggunakan garam gerasa karena lebih ekonomis ya lebih murah daripada garam masak sebenarnya sama saja yang penting kita menggunakan garam atau air asin ya Mungkin bagi teman-teman pebonsai yang rumahnya dekat laut mungkin bisa langsung menggunakan air laut. Tapi karena ini domisili saya jauh dari laut, jadi saya menggunakan trik seperti ini. Nah, ini sudah larut ya, garamnya sudah tercampur dengan air. Nanti kita masukkan ke dalam botol semprotnya ini. Oke. Oke, kita tuangkan Nah, ini kita bisa lihat ini masih separuh ya kurang lebih. Jadi dari gelas ukur ini tadi 600 ml ini masih kurang, masih dapat separuh. Jadi kurang lebih satu botol ini satu literan ya. Satu liter lebih lah, 120 ml. Kita tambah 500 mili ya Ini 500 mili, masih sisa kurang lebih 50 mili. Jadi ini kurang lebih 1 literan lah. Oke. Okay. Nah, sudah selesai. Ini nanti tinggal disemprotkan ke bonsai santigi atau bakalan bonsai santiginya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini dia larutan air garam tadi. Jadi... Kalau kebanyakan ditaburkan, ya, ini saya lebih senang disemprotkan seperti ini, ya. Jadi, disemprotkan seperti ini, hmm. menyeluruh ke daun, ya, saya jadi langsung ke daunnya nah, seperti ini. Sampai basah. Kalau saya menyebutkan, dikabutkan ya. Jadi, kan seperti kabut ini, embun ini bakalan bonsai. Santiki saya baru pindah pot ya kemarin karena musim hujan. Jadi, apa namanya, risiko kematiannya lebih tinggi. Ini alhamdulillah nggak mati ya cuma kemarin itu sempat rontok daunnya seperti ini ya ini daunnya banyak yang rontok tapi tidak apa-apa karena teman-teman bisa lihat itu kelihatan ya nah ini banyak tunas-tunas kecil yang mulai tumbuh nah jadi ini masih hidup cuma daun-daun lamanya rontok ya nah, ini saya semprot seperti ini setiap hari, ya. Nah, ini saya juga punya bakalan bonsai santigi satunya, ya. ya. Seperti ini, kita semprotkan ini. Nanti daunnya akan tampak lebih tebal dan lebih apa, ya, lebih mengkilat, kalau menurut saya. yaitu keuntungan dari menyemprotkan ini yaitu tadi mudah diserap ya mudah diserap sama pohon santigi ini tapi kerugiannya kita harus menambah tenaga menyemprotnya ya bagusnya setiap hari sih dua atau tiga hari sekali nggak apa-apa tapi paling bagus yaitu setiap hari ya tapi kalau menaburkannya, jadi bisa ya menaburkannya. Nah, nanti saya contohkan. ya contohkan. Oke, jadi kita bisa menaburkannya. Yaitu teknik kedua yaitu tinggal menaburkannya seperti ini ya. Nah, seperti itu menaburkannya di sela-sela tanaman santiginya Ini. Keuntungannya kita enggak setiap hari memberi garam. Tapi kerugiannya penyerapannya untuk sampai ke daun itu lebih lama ya. Seperti itu. Jadi efeknya jangka panjang kalau pakai yang sudah dicairkan seperti ini disemprotkan langsung ini efeknya cepat. Itu saja bedanya. Semuanya sama-sama bagus cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu sedikit trik atau tips dari saya untuk merawat bonsai santigi, karena memang bonsai santigi itu merupakan bonsai yang, kata orang, sulit ya perawatannya dari bonsai-bonsai lain. Oke, sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat.